Shalom saudara, nikmati hadiratnya kali ini mengambil tema hidup itu mahal. Saudara, hidup dalam Tuhan itu mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Karena hidup itu mahal, jadi jangan pernah menyia-nyiakannya, jangan pernah menodainya dengan rupa-rupa kenikmatan dunia. Jagalah kekudusannya, jagalah juga dari kecemaran dunia. Tetap pertahankan hidup ini, karena belum tentu kita mendapatkannya untuk yang kedua atau bahkan ketiga kalinya. Bersyukurlah dan bagikanlah hidup yang mahal kepada sesama, karena engkau juga menerimanya dengan cuma-cuma. Saya Setio Sabdono, nikmati hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.